A beautiful life. And tu ubah kereta. Style. Saya nak semua gambar-gambar. Eh kurang. Aku rasa kan aku nak cabar Amir Mus lah untuk photo battle menggunakan phone ni. Sebab aku nak bagi dia di fotografer aku pada malam TikTok award nanti. Mana dia ni? Amir. Kau kan fotografer yang hebat kan. So aku nak cabar kau untuk photo battle mobilegraphy. Kalau kau kalah, ada punishment. Aku pantang dicabar, Mat. Pantang dicabar. Kita suka orang macam ni. So cerita dia senang je sekarang ni kita kena cari model dulu untuk join kita punya challenge ni. Aku dah jumpa model aku. Mana? Aku dah jumpa. Kau train free dah sekarang ni. Ash, kau kena tolong aku. Model saya Ash Note. Ini model saya Kutri. Okey korang, dalam masa 10 minit saya dan juga Amir akan ambil gambar sebanyak yang mungkin tapi kreatif. Kita akan pakai telefon portrait yang terhangat kat pasaran sekarang ni iaitu Honor 200 series. Dan Amir, tema dia untuk challenge ni adalah ala vote ke TikTok award nanti. Kalau Amir kalah dan juga Kutri kalah, Amir kena jadi fotografer official saya dekat malam TikTok award nanti. Let's say lah kalau korang menang kita orang kalah kan Ash, macam mana tu? Kita belanja diorang lah makan. Minta je apa yang korang nak. Saya dah ready daripada semalam. Okey, jom Ash. Okey. Kata baru. Kita start now. Yang bestnya phone ni ada features hardcore. So korang boleh pilih hardcore color ni. Posing lagi Ash. Yes. Macam ni. Ya love. Hasil dia not bad. Cantik lah gambar dia. Letup zoom. Oh nak tu. Okay, 1, 2, 3. Go gelap. Ni. Kepala masuk sikit. Dongle sikit boleh nampak jolak. Yes. Ini cantik. 2, 3. Cantik. So sekarang ni baru kita nak try pakai hardcore vibrant. So Josh, kita tengok macam ni. Go. Kejap. Macam Hindustan mas. 1, 2, 3. Yang ni macam kat Hong Kong. Yeah. Tadi kat UK. Mana tak ada pun diorang ni. Mana Ahmad dan Ash Nordin? Ha? Kita lambat dah ni. Lambat seminit Ash. Alah, kita lambat. Lambat. Okay. Okay Amir, sekarang ni kita kena pilih satu gambar yang terbaik daripada phone ni. Okay. Ini susah sebenarnya sebab banyak gambar yang kami tangkap ni semua jadi cantik. Yelah. Saya senang gila bekerja sebab dia perform. Dia macam bukan sahaja model yang senang buat kerja. Phone Honor 200 siri ni pun senang memberi kerjasama dengan kita. Betul. Ini betul. Kita pilih satu gambar yang terbaik. Kita bagi kru kita kat belakang sana tu untuk decide gambar mana akan jadi pemenang. Pilih tim Amir. Memang pilih tim Amir yang menang lah. Sorry lah Amir, aku berpihak pada Ahmad. Pemenangnya adalah tim Amir. Congratulations. Cheers, kami ada cheers eh. 3, 4. Utara Rangers. Tak apalah, menang kalah ada pertandingan. Tapi tak apa. Producer hari ni dia baik hati. Okay. Dia bagi awak satu hadiah menarik juga. Hadiah apa? Saya nak nampak dia peluh-peluh. Dia kesian. Dia dapat kipas. Kita lagi memerlukan ni daripada kemenangan. Ya. Yeah. Terima kasih tapi producer. Tapi sudah tentunya Amir dan juga Kutri, saya nak bawa handphone ni. Betul. Kamera Honor 200 series ni ke malam TikTok award nanti. Tak perlu bawa fotografer apa benda dah. Kamera awak dah padu dah, Mat. Honor 200 series 5G ni adalah telefon pintar kelas pertengahan terbaik bagi tahun ini. Ya, betul Mat. Sebab tu dia digelar sebagai the hottest portrait smartphone in town. So untuk korang, save date korang untuk TikTok Award Show pada 11 Ogos ni, okey? Jumpa korang kat sana. Bye!